perubahannya satu, jalannya tambah lebar, asli kendaraan tambah lancar. Kedua, ditambah lagi ada itu gambar-gambar itu tambah gairah dalam pemandangan. Sebenarnya pekerjaan ini kan sudah dirakit dari 97, kayak gitu kan. Saya dengan Apotekomik merakitnya dari 97 hingga 2000. Baru di situ kemudian ada dari ngobrol-ngobrol itu muncul gagasan-gagasan, misalnya memakai ruang publik untuk berkarya gitu. Kita eksperimen selama 1 tahun, itu setelah itu baru dapat. Nah, berarti kita coba nih ke kota nih. Dinding-dinding Jogja kan kumel, nggak terawat. Dan kalau merawat itu 1 tahun sekali kan ya. Misalnya itu bisa memberi identitas buat kota dan sebagainya. Dan sekaligus ya, aku ingin menunjukkan kalau aku bisa gambar. Bagaimana mempertemukan pemda yang begitu birokratis dan orang-orang arsitektur yang begitu idealis, seniman yang maunya bebas ekspresif gitu, itu yang asiknya di situ aku bisa. ACC ada dana turun dari Pak Camat, terus itu sudah 90% dialokasikan untuk chat. Komplain sama saya, mas saya jualnya nggak pakai jari. Ini kan pasti ada pernyataan membawa sampah ke kali, lalu karena itu. Cukup menarik untuk dilihat dari view yang panjang tadi. Pas pertama itu langsung ke graffiti, langsung ke graffiti, terus mulai berkembang dari graffiti ke arah-arah, ke mural, terus ke karakter visual di ruang publik. Ternyata satpamnya masih menunggu, dan ya itu tertangkap sampai dua kali tembakan. Munculnya mural ini perlu kita lihat sebenarnya dia ada untuk siapa. Kalau dia ada untuk seniman ya silakan, tetapi dia begitu menyebut nama mural kan ada yang terkandung di dalamnya, yaitu dia menggunakan lokasi tertentu, tidak di lokasi yang terisolir misalnya di galeri atau, tapi di tempat yang kebanyakan orang merasa memilikinya. Artinya ini sedang menggerakkan banyak warga untuk memakai mural sebagai salah satu cara untuk melihat minimal ruang yang paling dekat dengan mereka. Karena ini aku pikir satu hal yang menarik sekali, kayak gitu kan, warga menjadi pelakunya, kemudian nanti warga menjadi orang yang mencermati, dan terus di situ kan nanti berkumpul kreator sekaligus menjadi kritikusnya. Warga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang menarik, saya pikir.